Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mengumumkan hasil survei yang dilakukan pada bulan Februari 2010 bahwa 60% pasien di seluruh Jepang merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh para calon perawat dari Indonesia. Tidak terkecuali pihak rumah sakit Haruki di Osaka. Nah, sekarang saya ditemani oleh Goto-san, perwakilan JIK Osaka. Halo, Goto-san, apa kabar? Hai, baik-baik. Baik saja, Pak. Goto bisa tolong jelaskan siapa kedua ibu-ibu yang akan saya wawancara ini, ya, Pak? Beliau, Miss Aoki, dia kepala perawat. Kemudian Momosaki Jimucho, kepala office. Kalau perkembangan bahasa Jepang mereka bagaimana? Cepat atau lambat, Bu? Hayai to omoimasu. Sugoku yoku dekiru to omoimasu. Ah, cepat. Sangat pintar katanya. Jadi Ibu percaya bahwa nanti dalam waktu 3 tahun mereka akan bisa berbahasa Jepang termasuk menulis kanji dengan baik. So desu ne. Yomu no wa kanari joutatsu shiteru to omoimasu ne. Bunbachanya mungkin agak cepat bisa, cukup bisa. Tada kaku no ga korare mashita toki ne, 1 nichi yatta koto o nikki de kakimashou tte iu. Tetapi kalau menulis, hanashi ninatte tan desu kedo. Agak sulit. Jadi pertama buku harian. Saya suruh tulis buku harian. Itu lebih baik. Semakin demi sedikit bisa juga. Ya, kalau pengalaman ibu dalam berhubungan dengan mereka bagaimana, Bu? Yahari Indonesia de keigen mo atta koto kara, yahari byoutou de mo sunnari haitte ikita kana to. Mungkin mereka pengalaman ya di Indonesia. Jadi di Jepang juga agak langsung bisa cepat tahu begitu. Waktu sembahyang satu hari beberapa banyak itu saya kaget. Waktu kerja di Jepang sembahyang itu tidak pernah ada, jadi saya kaget. そうですね、最初はお祈りの場所なんか個室ということでいろいろ配慮できましたけれども。ポルタナ、やっぱ、ワクトンパスンバヤン、サヤチャリで、トンパスブスサヤシアピン。そうですね、豚肉がダメということで、豚肉、ダギンバビーと、じゃあ、バイク、サヤタウ、バルタウ、マカナン、バビーとポピサ、Jadi tempat tinggal kami ini dekat dengan tempat kami bekerja, kurang lebih 5 menit jalan kaki. Terus semua fasilitas sudah disiapkan, termasuk internet untuk kita berkomunikasi dengan keluarga atau dengan teman-teman. Ya pokoknya nyaman lah, kita dibuat senyaman mungkin, sampai urusan-urusan kita yang lain juga biasanya rumah sakit yang ngurusin. Ini kamar aku. Ini wine. Aduh, berantakan banget ya. Kayaknya lupa belum beres-beres deh. Selimutnya 2. Nah, ini dapur kita. Piring, gelas, semua disiapin dari rumah sakit. Teko, kompor listrik, kulkas, vacuum cleaner. Biasanya kita kalau pengen masak masakan Indonesia, kita bikin sendiri, hari libur bikin sendiri, masak sendiri. Teh, bawa dari Indonesia. Teh Jepang soalnya agak beda, jadi kita bawa teh soju. Nah,
ini ada satu ruangan kosong sebetulnya, tapi kita manfaatin buat tempat kumpul-kumpul juga sekalian saya buat ngelaksanain sholat. Ada gitar punya teman, kalau pas kebetulan main ke sini buat rame-rame, kita suka gitar-gitaran. Yang non muslim cuma saya, jadi teman-teman ya beli, kita beli pohon Natal, pasang pohon Natal, terus mengundang teman-teman datang ke sini orang Indonesia, makan bareng sama sensei dari Jepang juga. Ya, menyenangkan menyenangkan Natal sendirian di negara orang. Nama saya Indrayani Martauli Siboro, berasal dari kota Jakarta, bekerja di Rumah Sakit Haruki Bioing sebagai perawat. Halo, nama saya Sutarmi, teman-teman biasa manggil aku Ami, kerja di Rumah Sakit Haruki sebagai perawat. Halo, nama saya Henry Wijaya, saya berasal dari Padang, sekarang bekerja di Rumah Sakit Haruki sebagai perawat. Terima kasih. Bye. Bye-bye.